Jangan kau pilih dia. Ini tuh bisa dibuka, bisa ditutup, bisa diambil juga es krimnya dari dalam. Hajum berdua. Welcome back to my channel. Jamal, stop nyibrit. Diam. Oke guys, jadi di video kali ini Jessica mau bikin kandang buat Jamal. Supaya Jamal mempunyai rumah yang sangat baik dan cantik seperti aku. Ini aku udah beli bahan-bahannya. Aduh, aku takut dia jatuh nanti grinding lagi ke bawah. Nih, lihat, aku udah beli barang-barangnya kemarin di Shopee. Tadaaa! Berarti aku taruh dia di luar dulu ya. Ntar abis aku bikin kandang, aku balikin kamu ke sini buat lihat kandang kamu. Oke, Jamal? Miu. Oke, katanya. Berat banget. Tadeng. Kenapa tangan aku kayak elang begini? Ya, ini dia semua barang-barang yang udah Jessica beli untuk kandangnya si Jamal. Oh ya, nanti aku juga bakal kasih tau kalian aku beli ini semua di mana, di toko mana, dan harganya berapa. Supaya siapa tahu kalian mau beli buat kayak kucing kalian gitu. Oke, pertama kita buka yang mana dulu ya? Udah deh, yang gede aja dulu. Ayo kita buka yang gede. Ini yang gede ini adalah kandangnya si Jamal. Wow! Susah. Wow, keren banget. Wow. Oke, ini ada kacanya kayaknya. Kita buka dulu ya. Ini dia kacanya, teman-teman. Biar si Jamal itu kalau jalan-jalan nggak kepleset, ngelinding ke bawah. Tuh dia kacanya. Kita taruh di sini. Tereng. Oke, sekarang kita buka ini paket yang kedua. Oh iya, BTW aku lupa kasih tau kalian kalau hari ini Jessica mau bikin rumahnya Jamal tuh temanya Bikini Bottom-nya SpongeBob. Lihat nih, aku sampai udah beli stikernya. Ini ceritanya nih, kita jendela Jamal kalau dilihat keluar tuh Bikini Bottom. Tuh, kita di sini aku tempelin tuh. Dan apakah isi paket ini? Tadang! Belum kelihatan, deng. Kirain aku kayak langsung ada sesuatunya gitu. Lucu banget! Banget, ya ampun, oh my god, lucu banget sih. Kita lihat temennya. Rumahnya Squidward. Lucu banget, ya ampun. Pengen dicubit. Oh my god, lucu banget. Lucu banget. Harusnya aku beliin Patrick juga ya. Kemarin aku pikir Patrick terlalu kayak batu doang gitu. Tapi ternyata lucu juga ya kalau misalnya aku taruh ya. Padahal kayak berjejer bertigaan gitu ya. Walaupun si Jama gak bakal muat ini ke pintunya si SpongeBob. Tapi tidak apa-apa karena ini lucu banget. Kita diam di situ ya. Oke, paket berikutnya. Kita buka ini, apa ini ya. Yang mana dulu ya. Ini aja dulu deh. Apa ya ini isinya? Ini apa ya? Apa ini? Oh my god, ini dia Bikini Bottom. Ini kayak tandanya gitu Bikini Bottom-nya. Lucu banget. Habis itu kita buka paket berikutnya. Ini kita buka ya. Wah. Aku beliin ini Krabby Patty-nya buat Jamal. Aku beliin ini guys. Coplok. Diem. Ih, pengen dimakan deh. Lihat, aku beliin Jamal Krabby Patty-nya. Seru banget. Di sini aku juga beliin ini buat Jamal. Tolong permisa, mohon bersabar ya. Karena saya sedang membuka plastiknya. 2 jam kemudian. Lucu banget, ya ampun. Nih guys, aku beliin juga nih peralatan mandinya Jamal, lihat deh. Ada deterjen, ada segala macam, ada sikat gigi, Pepsodent juga ada. Oh my god. Rinso. Tada. Nih, lihat rinsonya. Pasta giginya. Ini bisa aku keluarin nih. Ini bisa dikeluarin di sini, guys. Kelihatan enggak? Lucu banget. Terus ini ada ini juga sabun-sabunnya dia. Sabun batang. Ini ada sabun-sabunnya. Nih,
buat dia keramas si Jamal, walaupun dia gak punya rambut sih, dia kan botak ya, tapi gak apa-apa. Nah, di sini juga ada sabun cuci muka buat Jamal. Ini sabun cuci muka biar muka Jamal gak kusam dan glowing. Paket berikutnya, kita buka. Pakai ini. Yes! Di sini aku juga beli ini. Dadah! Jadi ini kayak buat dibuat minumnya Jamal biar dia gak haus dan dehidrasi. Lihat ada segala macam tuh di situ tuh. Ya, ntar aku taruh sini dulu ya. Kamu di situ dulu. Ini paket yang bener-bener menurut aku paling keren dari semuanya. Kan gak bakal nyangka aku beli apa. Apakah kalian siap untuk melihat? Jadi Jessica beliin Jamal mesin es krim. Oh my god, lucu banget. Lihat ya, ini tuh bisa dibuka, bisa ditutup, bisa diambil juga es krimnya dari dalam. Ini ada. Nih, bisa diambil juga nih es krimnya dari dalam nih. Tunggu. Sabar. Nih es krimnya. Lihat es krimnya. Apa itu? Ada lagi. Tunggu. Jessica juga beliin Jamal iPhone. Biar dia kece dikit lah. Kayak pemiliknya. Dadah. iPhone-an. Oke, jadi sebenarnya pertama pas aku mau beli ini tempat es krim buat Jamal, aku kira tempat es krimnya tuh sekecil ini. Taunya dia segede bagong, lihat. Ini 500 ribu kali lipatnya badan Jamal ini. Segede muka aku, lihat tempat es krimnya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Ntar sini aja lah. Ntar diabetes kayak Jamal mau es krim. Tapi ini lucu banget, aku suka banget ini. Pokoknya ini paling keren. Ini es krimnya aku masukin dulu ke sini. Es krimnya. Ayo, es krimnya Jamal aku masukin sini. Dadah! Oke, sekarang saatnya kita susun semuanya. Oh guys, Jessica udah panggil Jamal di sini. Jamal, apakah kamu siap untuk melihat rumah baru kamu? Miu. Ya, kata Jamal dia tidak siap, tapi siap-tidak siap, kita akan kasih Jamal ke rumah barunya. 3, 5, 9. Tada Jamal, rumah baru kamu. Kita kasih Jamal ke rumah barunya. Tada. Jamal. Selamat datang di rumah baru kamu, Jamal. Kenapa kamu makan ini tuh? Itu bukan buat dimakan, Neng. Tuh, lihat. Sini sudah ada bahan-bahan makanan, minuman, dan teman-temannya. Emang kenapa kamu makan? Kamu lagi ngapain sih, Emang? Lagi gigitin ya, guys? Itu bukan buat dimakan, itu jangan dimakan. Jamal itu gak boleh dimakan ya, Jamal. Jamal itu gak boleh dimakan. Nah, ini nih, aku kasih lihat kamu. iPhone baru kamu. Ya, aku mau pasangin topi buat Jamal. Yes, to main ya di kandang baru kamu. Oke guys, jadi aku selesai bikin kandang Jamal dan aku udah taruh Jamal di sini. Jadi, semoga kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa komen kalian mau Jessica lakuin video apa lagi. Bye guys. Gak boleh dimakan, Neng. Kenapa dia lapar ya? Kayaknya dia lapar deh.